爹，我们就是同生共死的朋友，变得更强，保护好你们。道更是可摄人魂魄，是。可抵御金丹圆满境修士。此阵在，我们何惧凶兽来？虽有大阵在，却也不。神息缭绕。公子，不是在搜寻？这化结果，也。怎么画面会定格？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wan Zizezun atau Kaisar Segudang Alam episode 43-45. Pada bagian sebelumnya, saat rombongan Chu Yunfei baru saja memasuki alam Xing Yuan, mereka telah berhasil menyelamatkan rombongan Lembah Wang Yu yang pada saat itu sedang mendapatkan serangan dari kawanan serangga pemakan emas. Hingga sang raja dari serangga pemakan emas. Selesai Chu Yunfei menyelamatkan mereka, dia dan teman-temannya pun dibawa menuju Lembah Wang Yu. Sampai di sana, Chu Yunfei dan teman-temannya disuruh untuk beristirahat di penginapan. Sedangkan Dr. Zhao Tianxi dibawa untuk memeriksa Xin Mang Yu. Berbagai metode seperti formasi penyaluran jiwa 7 bintang sudah dia lakukan untuk menyembuhkan Xin Mang Yu. Akan tetapi, semuanya berujung sia-sia. Sebab jiwa kehidupannya sudah terjebak di suatu daerah yang belum diketahui. Hingga pada saat Chu Yunfei turun tangan, mereka pun mulai mengetahui kalau ternyata jiwa kehidupan Xin Mang Yu sekarang berada di Gunung Huaji. Xin berlanjut di suatu siang, Xin Xiaoyu masih merasa sangat khawatir akan jiwa dari kakaknya. Pasalnya, jika menunda penyelamatan jiwanya selama 9 hari, maka jiwanya sudah pasti akan menghilang dan tidak akan bisa kembali. Ia juga merasa kecewa dengan kakeknya karena kakeknya tidak mengirimkan siapapun untuk pergi ke Gunung Huaji demi menyelamatkan jiwa Xin Mang Yu. Padahal Xin Mang Yu sendiri sudah mempertaruhkan nyawanya demi pergi ke tempat berbahaya hanya demi orang-orang dari Lembah Wang Yu. Kemudian Chu Yunfei meminta Xin Xiaoyu agar memberitahunya lebih detail mengenai situasi di Gunung Huaji, agar dia itu bisa pergi ke sana dan menyelamatkan jiwa Xin Mang Yu. Mendengar ucapan itu, Xin Xiaoyu dan sangat antusias menjelaskan bahwa Gunung Huaji meletak 180 mil jauhnya dari Lembah Wang Yu. Di sana ada sebuah kolam suci yang ditinggalkan oleh dunia kuno, bernama Kolam Huaji. Di tengah-tengah kolam itu ada sebuah pohon huaji yang tumbuh dari dalam. Pohon huaji itu menghasilkan buah-buahan yang bernama buah huaji, yang mana hal itu dapat membantu menghilangkan kekuatan langit. Orang-orang Lembah Wang Yu memiliki garis keturunan pohon dewa surgawi, dan mereka selalu ditekan oleh aturan langit dan bumi. Oleh karena itulah orang-orang memerlukan buah huaji agar bisa lepas dari tekanan kekuatan langit. Terlebih lagi selama dalam 100 tahun terakhir, orang-orang Lembah Wang Yu yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di bawah kekuatan langit. Xin Xiaoyu juga menjelaskan kalau binatang buas yang ada di sekitaran Gunung Huaji ada sekitar 20 sapi kuno. Sebagian besar dari mereka berada di ranah Golden Core. Selain itu, di sana juga ada binatang buas naga berisik biru yang ganas dan serangga pemakan emas serta ratu api dan es. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Chu Yunfei mengatakan bahwa ia mampu dan bersedia pergi ke Gunung Huaji untuk menyelamatkan jiwa Xin Mang Yu. Dari ucapan Chu Yunfei, Xin Xiaoyu menjadi sangat senang. Ia juga akan berusaha membujuk kakeknya agar mau memberikan air ilahi kepada Chu Yunfei. Kemudian ia pun memutuskan langsung pergi menghampiri kakeknya untuk membicarakan hal itu. Sesudah Xin Xiaoyu pergi, Zhao Yuxin mencoba membujuk Chu Yunfei agar mengurungkan niatnya untuk pergi ke Gunung Huaji hanya demi mendapatkan air ilahi. Karena dia itu merasa ingatan masa lalunya tidak sepadan dengan nyawa yang akan dipertaruhkan oleh Chu Yunfei. Meskipun begitu, Chu Yunfei tetap saja ngotot ingin mendapatkan air ilahi dan mengembalikan ingatan Zhao Yuxin. Ia mengaku tak bisa menerima jika Zhao Yuxin terus kehilangan ingatannya dan terus dikendalikan oleh pemaisuri palsu. Terlebih lagi, saat Chu Yunfei masih kecil, ia pernah berjanji kepada Mu Jihan dan Zhao Yuxin untuk terus melindungi mereka berdua. Dia. 我们就是同生共死的朋友，变得更强，保护好你们。Tak hanya Chu Yunfei saja yang bersedia mempertaruhkan nyawanya, Li Sui dan Dua Wuchen juga bersama-sama akan terus mengikuti Chu Yunfei tanpa takut akan kehilangan nyawanya. Selain itu, Mu Jihan dan Su Shailing juga mengatakan kalau mereka berdua tak akan tinggal diam saja ketika melihat teman-temannya berjuang sendirian. 可以先留在忘忧谷。既然你们都去，我。Di sisi lain terlihat Chi Yun dan penuh luka di sekujur tubuhnya yang baru saja kembali dari Gunung Huaji. Ia melaporkan bahwa di Gunung Huaji binatang-binatang buas kuno terus-menerus berkembang dan menjadi sangat kuat. Akibatnya ia gagal menemukan jejak-jejak jiwa Xin Mang Yu.
Menurut ucapan itu, penguasa lembah yang bernama Jing San itu memberitahu bahwa Chu Yun Fei baru saja menemukan lokasi keberadaan jiwa Sin Man Yu, yaitu berada di bawah Gunung Huaji. Menurut Si Yun, di sana kemungkinan ada beberapa binatang-binatang kuno yang setara dengan praktisi di ranah Nation Soul. Jing San mengaku bahwa sekarang ia sangat kebingungan tentang bagaimana cara menyelamatkan jiwa Sin Man Yu. Pasalnya, ia tidak bisa mengirim orang-orang untuk pergi ke sana, karena kekuatan formasi Lembah Wang Yu akan mulai melemah. Sehingga Lembah Wang Yu memerlukan sejumlah besar praktisi untuk menjaga Lembah Wang Yu. Jing San merasa khawatir bahwa mengirim beberapa praktisi di tingkat ranah Golden Core untuk menyelamatkan jiwa Sin Man Yu bisa berpotensi menyebabkan banyak nyawa yang akan terenggut. Selang beberapa saat, datanglah Sin Xiaoyu yang memberitahu kalau Chu Yun Fei dan teman-temannya bersedia untuk pergi ke Gunung Huaji, selama kakeknya rela memberikan air lahi kepadanya. Tak berpikir panjang lagi, Jing San pun memutuskan akan memberikan Chu Yun Fei sebuah air ilahi, asalkan dia itu bisa menyelamatkan jiwa dari Sin Man Yu. Mendengar ucapan dari kakeknya, Sin Xiaoyu bergegas memberitahukannya kepada Chu Yun Fei. Singkat waktu, Chu Yun Fei tampak sedang pergi menuju Jing San untuk mendiskusikan kesepakatannya. Jing San pun kemudian memberitahu kesediaannya untuk memberikan air ilahi kepada Chu Yun Fei, selama dia bisa menyelamatkan jiwa dari Sin Man Yu. Sesudah Chu Yun Fei menyepakatinya, Jing San memerintahkan Si Yun agar bisa ikut pergi ke Gunung Huaji untuk membantu Chu Yun Fei. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, mereka pun bergegas untuk bersiap-siap menuju Gunung Huaji. Singkat waktu, terlihat rombongan Chu Yun Fei dengan orang-orang dari Lembah Wang Yu akhirnya memulai perjalanannya menuju Gunung Huaji. Da Xiao Jie qing wo Hua Jie Shan le, wo men rang ta qu bian shi. Hua Jie le qing Da Xiao Jie de ming hun, wo men ke zu geng shi ke she ren hun po. Sebelum mendekati kolam atau danau Gunung Huaji, mereka semua sempat memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu. Si Yun memberitahu bahwa di danau Gunung Huaji terdapat binatang-binatang buas kuno berserta dengan sarang-sarangnya. Untuk menghindari terpancingnya binatang buas, Chu Yun Fei berencana menyiapkan sebuah formasi daya tarik jiwa dan tujuan memanggil jiwa Sin Man Yu. Akan tetapi, risiko yang akan mereka terima adalah kemungkinan formasi daya tarik jiwa bisa menarik binatang-binatang buas. Terlebih lagi, jika jiwa Sin Man Yu terlalu lemah untuk menangkap sinyal dari formasi tersebut, maka Chu Yun Fei harus menemukannya sendiri di dalam Danau Huaji. Sebelum membuka formasi daya tarik jiwa, Chu Yun Fei memutuskan untuk membuat sebuah formasi pertahanan terlebih dahulu, yang mana ini adalah formasi 5 elemen Yin Yang. Kemudian ia langsung mengaktifkan formasi 5 elemen Yin Yang dengan sebuah piringan. Formasi ini adalah sebuah formasi pertahanan yang mampu mempertahankan diri dari para praktisi di ranah Golden Core. Meskipun begitu, Si Yun tetap menyuruh mereka untuk selalu berjaga-jaga, karena binatang-binatang buas yang ada di Gunung Huaji tidak hanya di ranah Golden Core saja, melainkan juga ada yang berada di ranah Nation Soul. Lalu terlihat Chu Yun Fei langsung melanjutkannya dan mengeluarkan 9 jarum pemandu jiwa untuk mengaktifkan formasi daya tarik jiwa. Setelah itu, jiwa dasar milik Sin Man Yu mulai keluar dari dalam tubuh Sin Man Yu dan terbang ke atas udara untuk memanggil jiwa kehidupannya. Chu Yun Fei menjelaskan bahwa formasi daya tarik jiwa ada sebuah artefak kuno yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh praktisi di ranah Nation Soul, sehingga formasi itu tidak akan dapat melukai jiwa kehidupan Sin Man Yu. Lalu melalui jiwa dasar Sin Man Yu, Chu Yun Fei mencoba membuat sebuah suara pemanggil jiwa kehidupannya. Alhasil, suara asli Sin Man Yu mulai terdengar dan menyebar ke seluruh Gunung Huaji. Tak berselang lama, datanglah beberapa burung dewa kuno yang mencoba menyerang rombongan Chu Yun Fei. Lantas, Chu Yun Fei bergegas menarik kembali jiwa dasar Sin Man Yu yang sedang berada di luar formasi pertahanan. Di waktu yang sama, kawanan burung dewa kuno yang berdatangan itu mulai menyerang formasi milik Chu Yun Fei. Meskipun burung dewa ini berada di ranah Golden Core tahap akhir, tetapi hanya ada satu serangan tombak emas dari tombak 5 elemen Yin Yang, salah satu burung dewa kuno itu lenyap seketika.
Tak berhenti sampai di situ, Chu Yunfei kembali membangkitkan tombak emas untuk menghabisi burung dewa kuno yang tersisa. Melihat hal tersebut, orang-orang lembah Wang Yu tampak sangat takjub dengan formasi 5 elemen Yin Yang. Sehingga mereka pun yakin kalau formasi itu juga bisa menghabisi binatang buas Nation Soul dengan mudah. Karena formasi daya tarik jiwa masih belum bisa memanggil jiwa kehidupan Xin Man Yu, Chu Yunfei berpikir kalau jiwanya kemungkinan terlalu lemah untuk merespon panggilan dari formasi tersebut. Lantas, Chu Yunfei memutuskan untuk menggunakan teknik rahasianya, yaitu dan cara membangkitkan mata ilahinya. Dan menggunakan jiwa dasar Xin Man Yu sebagai pemandu, Chu Yunfei juga memanfaatkan kekuatan mata ilahinya untuk melacak jiwa kehidupannya sejauh 1000 mil. Tiba-tiba saja mata ilahi Chu Yunfei mulai memberikan petunjuk dengan memperlihatkan lokasi pohon dewa Huaji. Melihat hal demikian, mereka semua mulai berpikir kalau kemungkinan jiwa Xin Man Yu berada di dekat pohon dewa Huaji. Hingga pada akhirnya mereka secara tak sengaja menemukan sebuah pedang milik Xin Man Yu. Lantas Chu Yunfei langsung mencoba memanggil-manggilnya dan menuntunnya untuk kembali melalui suaranya. Pada saat yang bersamaan, jiwa kehidupan Xin Man Yu tampak keluar dari pedang itu. Ia menjadi sangat kebingungan dengan asal suara yang memanggilnya. Kemudian Chu Yunfei mengatakan bahwa ia adalah salah satu utusan yang dipercaya lembah Wang Yu dengan tujuan menyelamatkan Xin Man Yu. Dan berdiam diri saja, Xin Xiaoyu dan Xi Yun juga berusaha memanggil-manggil Xin Man Yu untuk memberikannya petunjuk. Padahal demikian, Xin Man Yu pun memberitahu bahwa ia sangat merindukan Xiaoyu dan Xi Yun. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja datanglah seekor burung fonik yang mencoba membawa Xin Man Yu pergi. Sehingga jiwa Xin Man Yu itu bergegas untuk masuk ke dalam pedangnya. Ketika burung fonik itu meraih pedang milik Xin Man Yu, terlihat jiwa Xin Man Yu merasakan sebuah api di sekujur tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, muncullah sebuah naga hijau dari lembah Danau Huaji dan langsung menangkap burung fonik. Naga hijau itu diketahui berada di ranah Nation Soul. Tak tahan melihat kakaknya seperti itu, Xi Yun pun memberitahu kepada Chu Yunfei bahwa dia akan pergi menyelamatkan jiwa kakaknya. Sehingga dia meminta Chu Yunfei untuk melindungi dirinya. Chu Yunfei memberitahu kalau niat baik dari Xi Yun hanya akan membawanya dalam kematian saja. Lantas, Chu Yunfei memutuskan untuk pergi menyelamatkan jiwa Xin Man Yu sendirian saja. Mendengar ucapan itu, Xin Xiaoyu mulai merasa khawatir kepada Chu Yunfei. Karena di Danau Huaji banyak binatang buas yang berada di ranah Nation Soul. Chu Yunfei menjelaskan kalau binatang-binatang buas itu hanya berada di ranah Nation Soul tahap awal saja. Dan hal itu bukanlah sebuah masalah bagi dirinya. Sebelum pergi, Chu Yunfei memerintahkan kepada teman-temannya agar mengambil alih formasi 5 elemen Yin Yang. Setelah rekan-rekannya mulai mengambil alih posisinya masing-masing, Chu Yunfei langsung pergi ke Danau Huaji. Sementara itu, di dalam danau, terlihat naga hijau sedang melilit dan menangkap burung fonik sampai membuatnya tidak bisa bergerak. Di sini ternyata naga hijau dan burung fonik sebenarnya adalah sepasang suami istri. Pada saat itu, burung fonik ingin mencoba melepaskan lilitannya dengan apinya. Namun, usahanya itu tak mempan terhadap naga hijau. Tak berselang lama, Chu Yunfei akhirnya sampai di Danau Huaji. Ketika ia melihat keadaan pedang Xin Man Yu yang terbakar oleh burung fonik, Chu Yunfei merasa jiwa Xin Man Yu tak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Di waktu yang sama, datanglah binatang buas berupa serigala ungu kuno yang menyerang naga hijau dan burung fonik. Akibatnya, naga hijau dan pedang Xin Man Yu sama-sama terjatuh ke dalam Danau Huaji. Tidak terima dengan perlakuan serigala ungu, burung fonik pun segera melepaskan serangannya kepada serigala ungu. Tak berhenti sampai di situ saja, naga hijau juga kembali muncul dari dalam air dan langsung menyerang serigala ungu hingga membuat serigala ungu bergegas kabur. Tak berdiam diri saja, sepasang suami istri naga hijau dan burung fonik itu segera mengejarnya. Setelah mereka berdua pergi mengejar serigala ungu, Chu Yunfei langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa jiwa Xin Man Yu yang tercebur ke dalam air. Di dalam Danau Huaji, Chu Yunfei merasakan sebuah aura yang sangat kuat yang berasal dari mata air dewa. Selain itu, ia juga menemukan kristal emas cair ilahi yang berguna untuk memperkuat otot dan tulang dan juga bagus untuk membantu membangun eliksir emas. Dalam menggunakan kristal emas cair ilahi, Chu Yunfei yakin Li Sui dan Duo Wuchen mampu menerobos ke ranah Golden Core.
Dan jauh dari kristal emas cair ilahi, ia menemukan pedang milik Xin Man Yu, sehingga Chu Yun Fei pun langsung mengambilnya. Setelah meraih pedangnya itu, Chu Yun Fei berusaha memberitahu tentang dirinya kepada jiwa Xin Man Yu yang berada di dalam pedang itu. Mendengar ucapan Chu Yun Fei, Xin Man Yu merasa sangat gembira dan langsung menyuruhnya untuk membawa dirinya pergi. Bukannya langsung pergi, Chu Yun Fei justru memutuskan untuk mengambil beberapa kristal emas cair ilahi terlebih dahulu. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja datanglah seekor anak naga hijau yang langsung menyerang Chu Yun Fei dan tujuan untuk menghalanginya mengambil kristal emas. Lantas, Chu Yun Fei pun melepaskan serangannya untuk menahan serangan dari naga hijau kecil tersebut. Setelah itu, Chu Yun Fei memutuskan untuk bergegas pergi dari Danau Huaji. Nah, sayang sekali episode-nya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.